pagi kali ini kita berada di Gereja Katedral Santo Vasgius Xaverus Biskupan Amboinlah dalam rangka gladi pelaksanaan pentabisan para imam di Biskupan Amboinlah yang akan dilaksanakan pada sebentar sore hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019. Dan pada kesempatan ini gladi sendiri bersama Bapak Uskup ini Insinyur Petrus Kanisius Mendagi MSC. Thank you.
Halo, selamat sore. Kali ini kita berada di Gereja Katedral Santo Fransiskus Xaverus, Kota Ambon, Keuskupan Ambuena. Pada kali ini kita bersiap-siap untuk menjelang pentabisan 12 imam baru, diantaranya 10 imam diosesan dan 2 imam tarekat. Dan sekarang ini orang tua dan para imam baru telah bersiap-siap. Pelaksanaan pentabisan ini dengan sempurna utama Monsinyur Petrus Kamis Sumandagi Mise sebagai uskup keuskupan Ambuena, dan beberapa saat lagi perayaan akan dimulai dan misa akan dimulai. Misa pentabisan ini juga dihadiri oleh seluruh pastores di keuskupan Ambuena. Baik, sekarang ini bisa dimulai dan para rakan, para imam dan uskup misinyur serta para imam baru dan calon imam baru dan orang tua imam baru. Thank you.
menjadi demikian, dan kalau demikian juga mereka akan menjadi anugerah besar bagi gereja.
berdoa. Ya Allah Bapa kami, demi kemuliaan dan untuk keselamatan manusia, Engkau telah menetapkan putra-Mu yang tunggal sebagai Imam Agung Abadi. Pandanglah dengan rela para hamba-Mu ini yang telah Kau pilih untuk menjadi abdi dan pembagi misteri-misteri penebus-Mu. Kami mohon segera melimpahkan rahmat-Mu atas mereka, supaya mereka dengan setia menjalankan jabatan mulia yang akan dibebankan pada mereka dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.